untuk semua rumah sakit agar merujuk kasus-kasus kepada rumah sakit rujukan, sebaiknya dipilah adalah kasus yang sedang dan berat. Saat ini kami juga mempunyai Wisma Atlet yang bisa menangani kasus-kasus ringan. Seperti kita ketahui, untuk kasus positif yang sudah kita nyatakan sebagai COVID, bila tidak ada gejala atau kasusnya ringan, itu sebetulnya bisa kita lakukan karantina rumah. Tapi bila sudah ada bergejala yang agak serius, maka harus segera kita lakukan penatalaksanaan di dalam rumah sakit rujukan. Jadi sebaiknya memang rumah sakit rujukan itu menangani kasus-kasus yang termasuk klasifikasi sedang dan berat. Untuk kasus yang berat ini pasti diperkirakan membutuhkan ICU. Nah, disinilah tempatnya kami semua rumah sakit di Jakarta akan memperluas kapasitas untuk kasus-kasus ICU.